Halo Mutiara dan Maika, ketemu dengan Kak Iron ya. Di video ini Kak Iron akan membagikan video atau tutorial cara menggambar orang yang benar. Perhatikan ya, kita buat dari huruf U dulu seperti ini, dan satunya dari huruf O. Ada dua orang di sini. Pertama, kita bentuk bagian rambutnya dulu. Ini telinga ada dua. Kalau sudah ada telinganya, kita buat bagian rambut belakang. Ini kita jadikan perempuan, kita kasih cat rambut, si rambut panjang. Setelah itu kita buat garis membuat kacamata seperti ini. Setelah itu dikasih hidung, mulut. Setelah itu bagian leher, kerah baju, lengan, tangan, satu jarinya, dua, tiga, empat, lima, telapak tangan, lengan. Bagian jari jangan terlalu pendek biar tidak seperti rumput ya. Ini terus bagian tangan kanan, kasih motif baju seperti ini dulu, lengkung-lengkung. Lalu tangannya ke atas, satu, dua, tiga, 4, 5, telapak tangan, lengan. Pakai rok pendek. Ini setelah rok pendek selesai, kita buat bagian kaki. Ini pakai sepatu ya. Oke, selesai. Sekarang kaki kiri, berarti kaki kanan atau kaki bagian sampingnya. Ini selesai. Setelah itu bagian selanjutnya, orang yang ini sudah selesai, kita buat yang bagian angka 0 ya. Angka 0 kita ubah menjadi orang. Bagaimana caranya? Seperti ini, kita kasih mata dulu. Mata, kalau mata sudah selesai, hidung, mulut. Lucu, tidak ada rambutnya ya. Nah, ini dikasih rambut, si alis, telinga. Nah, jadi kita kasih topi. Wow, kita pakai baju seperti ini. Setelah itu bagian selanjutnya atau tahap selanjutnya, kita buat lengan. Lengan baju, jari sama ada 5, 1, jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking, telapak tangan, lengan, siku. Ini juga jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking, telapak tangan, siku. Seperti ini. Kalau sudah selesai, ini kita buat celana pendek ya. Pakai celana pendek ini, pakai sepatu juga. Wow, sudah jadi. Setelah itu kita buat venue atau lokasinya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, tahap selanjutnya kasih rumput, kasih batu atau bukit ya. Satu, kita kasih rumah, kita buat rumah yang bagus seperti ini. Rumahnya susun atau rumah tingkat ya. Ini bagian bawah ada pintu, bagian atas juga ada
pintu, tapi ada pagar dulu. Baru di sini ada pintu. Kasih jendela dong. Misalkan di sini kosong, bisa ditambahin sendiri ya. Di sini dikasih ayam, dikasih apa? Batu, dikasih jamur, dikasih rumput. Nah, di sini tinggal kasih pohon kelapa. Pohon kelapa identik dengan garis-garis seperti ini, Maika Tiara. Oke? Masih kosong, di atasnya juga masih kosong, bisa ditambahi burung, kupu-kupu juga boleh. Untuk pewarnanya nanti diwarnai sendiri, bisa menggunakan Faber Castell atau Crepe Pascula juga boleh. Oke, itu dari Kak Iron ya, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, kita patuh sama pemerintah agar standby di rumah untuk memotong penyebaran virus COVID-19. Oke, terima kasih. Bye-bye, Tiara Maika. Selamat belajar.